Halo sobat, ketemu lagi dengan Project Service HP. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permintaan malam-malam ya. Permintaan apa? Permintaan dari subscriber saya. Entah kenapa dia DM di IG saya dan itu malam-malam, Bang. Bikin tutorial ganti baterai iPhone. Padahal cara tutorial ganti iPhone kan sudah banyak sekali ya di YouTube itu udah luar biasa banyak. Tapi okelah, nggak masalah lah ya. Dan ini ada iPhone 5C. Dan ini untuk penggantian iPhone ini berlaku untuk iPhone 5, 6, 7, 8 ya. Untuk iPhone sampai 8 Plus. Dan untuk iPhone 8 itu perlu keahlian khusus ya, karena harus pindah data di untuk supaya Trutonnya itu bisa berfungsi kembali. Tapi sebenarnya garis besarnya adalah sama, cuma butuh kehati-hatian aja. Oke, ini adalah cara untuk ganti baterai iPhone ya. Nanti akan saya jelaskan. Untuk iPhone 5, 6 itu bukanya ke atas ya, sekali lagi bukanya ke atas. Dan untuk 7 ke sampai ke 12 sekarang, 12 Pro Max itu bukanya ke samping ya, ke samping kanan. Jadi itu aja perbedaannya. Tapi secara garis besar adalah sama. Intinya adalah bagaimana cara ganti baterai iPhone, itu aja. Caranya hampir sama. Oke. Di bawah pasti ada baut kalau iPhone ya. Kalau Android belum tentu ada baut, karena banyak sekali yang tidak ada baut. Oke, kita buka aja. Dan jangan sampai hilang ya. Sebenarnya caranya cukup simpel, tapi ya kita hargailah. Yang namanya orang tidak tahu gimana lah. Hati-hati, kalau untuk membuka yang bawah supaya tidak tergores ya. Jadi gunakan plat yang tipis, seperti tokek. Tokek lagi dia. Oke, nggak masalah, ini ada plat tipis ya. Selipkan aja di bawah ini. Di bawah, selipkan aja. Kalau untuk 5, 6, itu cukup gampang. Tapi, ini yang saya bilang ya. Nanti saya ini deh. Setelah itu pakai kuku aja nggak masalah. Loh, masuk lagi nih sob. Ini hidup sebenarnya, tapi baterainya drop ya. Untuk 5, 5G, 5S, 5C, 6 itu bukanya ke atas seperti ini ya. Nah, bukanya ke atas. Tapi kalau untuk 7 ke samping ke sini. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti kalian paksa ke atas, putus fleksibelnya nanti. Di bawah ini ada baut. Ya, liatin aja. Cukup gampang loh sebenarnya. Ya, udah, bautnya udah kelepas semua. Ini ada dua konektor. Satu yang atas ini adalah konektor yang terhubung langsung ke cas. Sedangkan yang di bawah ini adalah baterai. Sudah. Kalau nyokel baterai, ingat jangan menggunakan yang plat dari besi. Mendingan pakai kuku ya. Mendingan pakai kuku atau barang yang tidak terbuat dari besi intinya. Pakai kuku aja. Oke. Biasanya kalau iPhone yang masih original, ini di sini ini ada dua karet. Itu tinggal kalian putar aja. Itu baterai sudah lepas sendiri. Berhubung ini juga iPhone jadul dan pasti sudah nggak ada, paling juga double tip. Kita congkel aja nggak masalah. Ingat, ini di sini ini adalah logic board. Usahakan nyongkelnya jangan dari sebelah kanan ya. Jangan dari sebelah kanan, karena nanti takutnya adalah ada komponen-komponen kecil seperti kutu-kutu itu nanti yang terlepas dan itu membuat HP musak. Tapi usahakan dari kiri, ya. Congkel cukup mudah. Nah, sudah lepas dan ini benar. Ini adalah double tip. Ada dua double tip ya. Nah, ini dia. Double tip, double tip. Oke. Sekarang kita kasih double tip lagi ya. Hati-hati, jangan sampai ini ya. Baterai penggantinya ini ya, baterai penggantinya ini sama apa enggak ini saya juga kurang tahu sob, tapi kayaknya sih beda distributor ya, beda distributor ya, kayak sepertinya sih beda distributor. Oke, ini kita simpan aja, ini untuk iPhone 5S. Nah, sekarang kita kasih double tip. Kalau enggak ada double tip apa aja boleh lah, yang penting bisa lengket lah ya.
Nah, ini modelnya kalau double tip. Karena ini malam-malam ada permintaan ya, yang namanya orang tidak tahu ya gimana lagi ya, kita juga harus hargailah yang namanya subscriber ya, DM. Oke. Kalau double tip. Nah, kita pasang saja. Langsung kita pasang. Ini mata saya juga udah enggak begitu kelihatan sob ya. Oke. Setelah terpasang, ya ini kita kembalikan, jangan sampai tidak. Jangan sampai kebalik ya. Ini yang lancip ada di bawah. Kita balikkan bautnya. Cukup simpel sob. Oke, kita balikkan dari atas ya, dari atas dulu masukkan. Ini ada sedikit santelan tapi kecil. Masukkan, ya. Setelah masuk ya kita tekan aja atas sama bawah. Usahakan posisi tangan jangan sampai di atas atau di bawah, nanti pecah tengah. Usahakan rata. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita hidupin. Nah, selesai kan? Jangan lupa bautnya. Untuk baut 5C ini memang sedikit berbeda ya. Jadi cukup simpel. Ini kalau ke kalian bawa ke counter 100.000 untuk jasanya ya. Tapi kalau di iBob bisa 300.000 hanya seperti ini saja. Oke, sebenarnya itu saja. Semoga ini bermanfaat ya, dan yang lagi DM khususnya subscriber saya sekarang yang jadi TKI, inilah caranya ya, cara ganti untuk iPhone. Ini sekali lagi berlaku untuk 5, 6, 5, 5, 5C, 5S, 6, 6G, 6S, 6S Plus, 6 Plus ya, bukannya ke atas. Kalau 7 sudah saya bilang tadi ke samping. Oke, semoga bermanfaat, dan bagi kalian yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda dan terima kasih.